día llegaré con un disfraz distinto, el color, la misma faz. Te desarmaré, ni cuenta te darás, para entregarte el corazón. Despacio te iré amando más, y te cuidaré en el bien y el mal. El cielo te daré, tu abrigo yo seré, a ti me entregaré. Transformadora, jadi kau akan menikah? Kenapa kau kaget? Bukankah kau yang menyarankan? Begitu kan ucapanmu kemarin? Iya, tapi siapa calon suamimu? Kau sudah ada di sini? Kau tidak bisa melihatku. Kau datang pagi-pagi sekali ke rumah ini. Aku tahu persis maksudmu. Dan aku tidak pernah ragu kau pasti mencari mangsa. Curigamu begitu besar, Paula. Carlos Daniel itu pasti mangsamu, kan? Lalu siapa lagi? Masa Pancito? Supir keluarga kami, Pedro. Dia tampan. Tapi kau tidak suka pria miskin, kan? Tentu saja aku tidak suka. Kau juga, kan? Selera kita sangat jauh berbeda, Gemma. Ya, kau benar. Karena aku tidak mungkin tidur dengan Willy. Willy juga tampan. Tapi dia bukan tipeku. Kau sudah dengar Carlos Daniel pergi? Ya, aku sudah bicara di telepon dan mengundangnya untuk pergi ke teater. Apa benar itu, Gemma? Dengar, kau adalah orang yang sangat berbahaya soal keberhasilan Carlos Daniel di dalam perceraian. Yang benar saja, kau pikir aku ini sanggup melakukannya? Aku sudah pikirkan. Aku tidak akan pernah menghalangimu, juga suamiku. Karena aku rasa itu tidak perlu. Aku tahu bila kau berdiri tanpa busana sekalipun di depan Carlos Daniel, dia tidak akan tertarik. Yang bisa kau lakukan hanya satu, membuatnya sakit. Tidak penting siapa yang akan kunikahi, Carlos Daniel. Mungkin dalam waktu dekat ini. Tapi, jika Carlitos masih membutuhkan aku masih akan tetap menjadi ibunya. Seperti yang dia kira selama ini. Aku akan tetap menjadi ibunya. Berarti Carlitos minggu depan akan masuk sekolah asrama? Dia senang sekali. Kalau begitu banyak yang harus dibeli. Tentu saja. Kita harus mendaftarkannya dulu. Terima kasih, Paulina. Ini terakhir kali aku mengganggumu. Kau tidak sedih, kan? Tidak sama sekali. Mungkin aku kasar. Tapi masalah ini harus diselesaikan. Untung saja anak itu bisa menerimanya dengan senang hati. Ikatan yang menyatukan kita akhirnya putus. Kenapa kau mengingatnya? Saudaramu ada di rumahku. Saudaraku adalah istrimu. Andai saja dia bukan saudaramu. Kau harus bersabar, Carlos. Perceraian tidak akan memakan waktu lama. Mudah-mudahan saja. Ingatlah, Carlos, bahwa kau sehat dan dia sakit. Yang benar saja, Paula. Sebelum aku membuatnya sakit, dia sudah lama sakit karena jiwamu yang kotor. Baiklah kalau begitu, sebaiknya kita jangan bertengkar. Kau yang mulai pertengkaran ini. Oh, kelumpuhan membuatku menjadi sensitif. Kalau begitu, kau kumaafkan, Paula. Kau mau ikut ke teater dengan kami, aku punya tiket yang khusus untukmu. Aku mau saja, tapi Carlos Daniel pasti tidak setuju. Mungkin saja dia setuju. Kita beri saja dia sebuah kejutan. Jangan bilang kalau aku ikut. Kalau kau sudah siap dan mau berangkat, segera beritahu aku. Aku sudah bisa bayangkan betapa marahnya dia. Kau setuju? Baiklah, Paula. Dandan yang cantik ya. Seperti biasanya, Gemma. Lihat saja.
Lihat saja. Sampai jumpa, Paulina. Sampai jumpa, Carlos Daniel. Tolong jangan membeli keperluan Carlitos dengan uangmu. Tidak. Nanti aku akan bangkrut. Jangan gunakan uangmu. Terserah kau saja. Dan kirimkan tagihannya pada aku. Baiklah. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Oh iya, aku akan mampir ke pabrik. Tiba-tiba sikapnya berubah padaku. Carlos Daniel yang malang. Dia sangat tersiksa. Memang adil kalau dia ingin memutuskan ikatan denganku selamanya. Ini adil. Meskipun aku harus patah hati. Aha! Ini yang bikin segar. ABC Squash Delight, segernya bikin seru. Desain terbaru dengan tempered glass rack. 20 kali lebih kuat, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih lainnya. Merupakan perpaduan antara keindahan dan kekuatan, menjadikannya lebih sempurna. Billy Zato. Polytron memang canggih. Gak ada yang bisa nahan godaan teh pucuk harum. Karena teh pucuk harum dibuat dari pucuk teh pilihan. Gak bikin haus lagi, gak nyangkut di leher, manisnya pas. Teh pucuk harum, rasa teh terbaik ada di pucuknya. Bu, sabun! Cuman segini, emang cukup? Iya, ini adalah shower gel konsentrat. Cukup satu tetes untuk perlindungan dari kuman. Baru, Lifebuoy Shower Gel Konsentrat. Dengan Active Natural Shield, cukup satu tetes, busanya dapat mencapai bagian yang sulit dijangkau. Memberikan Anda perlindungan 10 kali lebih baik dari kuman. Baru, Lifebuoy Shower Gel Konsentrat. Adek. Bagus ya, buat siapa? Ada buat Bu Guru. Yuk, minum susu dulu. Hebatnya Bebelak mengandung false dose yang teruji klinis dan triple A dengan DHA lebih tinggi. Dukung pencernaan yang baik, akal kreatif, dan hati yang besar. Selamat ulang tahun. Loh, saya nggak ulang tahun. Kenapa harus nunggu ulang tahun? Kan kasih hadiah bisa kapan aja. Hebat. Bebelak, awal semua kehebatan. Hari Senin aku akan pulang ke Cancun. Sebenarnya aku ingin ikut denganmu, Filomena, tapi aku tidak bisa. Karena anak itu? Tidak, anak itu akan masuk asrama sebentar lagi. Dan aku tidak perlu menjaganya lagi. Benar itu, Paulina? Itulah yang diputuskan papanya. Tiba-tiba saja ia memutuskan untuk mengubah hidupnya. Dia juga mengusir diriku dari kehidupannya dan dari keluarga Bracho. Dia bilang begitu? Begitu. Pantas saja kau kelihatan sedih. Itu tandanya dia tidak mau berhubungan denganmu lagi. Sebetulnya dia sendiri sangat tersiksa. Dia juga kelihatan bingung. Mungkin segala kebenciannya pada Paula dilampiaskannya pada aku. Tapi itu tidak adil namanya. Bukankah dia itu jatuh cinta padamu, Paulina? Cinta kami terlarang. Dan itu mustahil. Dia mencintaiku secara tidak sengaja karena aku mirip dengan Paula. Dan aku yakin sekarang dia juga membenciku. Sudah, lupakan saja. Jangan bingung, dia kan bukan satu-satunya pria di dunia ini. Dengar, kalau aku jadi kau, akan gue kejar pengacara Serrano. Bagaimana dengan yang ini? Tidak. Aku ingin yang lebih sensual dan lebih terlihat seksi. Merah adalah warna yang sangat cocok. Aku ingin terlihat mengagumkan malam ini. Sayang sekali aku tidak bisa jalan.
Itu yang paling cocok. Aku akan memadukannya dengan selendang agar aku terlihat lebih anggun. Kalau ternyata Gema mengundangku hanya untuk menjelekanku di depan suamiku, dia akan aku buat menyesal seumur hidupnya. Paula harus bersiap-siap. Karena malam ini, aku yakin Carlos Daniel akan semakin membencinya. Lihat saja. Aku kencan dengannya sudah beberapa kali. Benar itu, Paulina? Apakah dia menyukaimu? Iya. Semalam dia sangat terus terang kalau dia ingin... dia ingin menikah denganku. Astaga, dia ingin langsung terbang. Kau menolaknya, kan? Aku tidak mencintainya, Filomena. Tapi kau bisa belajar mencintainya seperti kau mencintai Osvaldo dan mencintai Carlos Daniel. Kamu mau saran dariku, Paulina? Jangan menolak lamaran itu. Terima saja lamaran itu. Pengacara itu kan tampan. Iya. Saya manajer Grand Motor Car Dealership. Dan Nyonya Paula Bracho meminta saya datang kemari, Tuan. Kau disuruhnya? Untuk apa? Nyonya itu memesan mobil yang khusus dapat digunakan untuk orang cacat, Tuan. Jadi saya datang kemari, saya ingin meminta uang muka terlebih dahulu, Tuan. Karena mobil ini harus diimpor, dan bila klien kami berubah pikiran, akan susah menjualnya. Lalu siapa yang harus membayar uang muka? Kata Nyonya Bracho, yang membayarnya adalah Tuan Carlos Daniel Bracho. Ah, jadi itu yang dikatakan Paula. Tolong katakan padanya, bahwa suaminya tidak akan membayar mobil itu sesen pun juga. Tuan, saya kemari... Iya, aku tahu, ini bukan salahmu. Bagiku ini pemborosan, dan dia sudah cukup dengan kursi roda itu. Ada masalah apa? Kalau aku tidak salah dengar, kau sedang membicarakan masalah Paula? Ya, kau memang benar, Paulina. Masalah apa? Dia telah memesan mobil mahal dari tempat pria ini bekerja. Mobil itu dibuat khusus untuk orang cacat, dan dia ingin Carlos Daniel yang membayarnya. Sepertinya ini tidak mungkin, Paulina. Ini adalah pemborosan, dan dia sudah keterlaluan. Berapa harga mobil itu, Tuan? Kau masih kesal karena tadi malam? Tidak, Nek. Bukan itu. Berarti kau punya masalah yang lain. Kau baru dari mana? Aku baru saja menemui Paulina. Dia sudah membujuk Carlitos, dan minggu depan anak itu akan masuk sekolah asrama. Paulina punya kekuatan untuk membujuk Carlitos. Dan Carlitos, dia senang masuk sekolah asrama. Lalu, kenapa kau heran? Dari dulu dia seperti itu. Paulina bisa mempengaruhi orang dengan kepandaiannya, dengan kebaikan hatinya, dengan kelembutannya. Aku tidak sabar menunggu kau bercerai dengan Paula dan menikahi Paulina. Itu tidak akan terjadi, Nek. Pasti akan terjadi. Paulina pasti akan menerimamu lagi, Carlos, setelah Paula pergi jauh dari rumah ini dan kau akan menikah dengannya. Nenek, aku minta pada Paulina untuk pergi jauh dari kita. Carlos, kenapa kau melakukannya? Aku juga menyarankan agar dia menikah. Dan dia mengikuti saranku. Maksudmu dia... Dia akan menikah dengan pria lain, Nek. Dulu, apa yang aku inginkan tak selalu bisa aku dapatkan. Tapi aku punya ibu yang selalu memberiku Kurkuma Plus dan semua yang terbaik. Karena ia ingin aku bisa meraih masa depan dan apa yang aku inginkan. Berikan masa depan yang terbaik untuk anak Anda. Baru Kurkuma Plus Go. Untuk daya tahan tubuh dan memperbaiki nafsu makan. Di setiap tetesnya ada inovasi, teknologi, dan khasiat alami. Ini buat adik. My Baby Minyak Kelon Plus. Melindungi buah hati dari gigitan nyamuk selama 6 jam. Ini buat kakak. Baru My Baby Minyak Kelon Plus Longer Protection. Melindungi 8 jam. Lebih dari 30 tahun memahami ibu dan buah hati. My Baby, kepercayaan ibu cerdas. My Baby.
Daripada ngayang, lo buka puasa dulu. Segarnya ABC Squash Delight, keluarkan kebaikan dalam dirimu. Seger ya? Yang baik itu manis. Aha, ini yang bikin segar. ABC Squash Delight, segernya bikin seru. Marjan stroberi begitu istimewa. Terbuat dari bahan alami tanpa pemanis buatan. Segar rasa stroberinya. Marjan, begitu mewah, murni, menyegarkan. Bagaimana seorang ibu Indonesia menyiapkan harinya? Kalau saya, dimulai dengan menyiapkan nasi goreng untuk Nina dan semangkuk semangat untuk Doni yang selalu penuh energi. Ibu! Sarapan yuk! Dan ditambah susu Indomilk UHT kesukaan anak-anak agar tetap semangat dan menciptakan kegembiraan. Kenapa harus susu Indomilk UHT? Karena susu Indomilk UHT diproduksi menggunakan teknologi NutriKeep, di mana kesegaran dan kebaikan susu penuh gizi terlindungi dengan baik di dalamnya. Dan kita percaya, ada cinta dalam tiap kemurnian susu yang dihasilkan. Kesegaran dan kebaikan selalu dijaga. Seperti menjaga mutu dan menguji kelayakan bahan baku. Penggunaan mesin berteknologi modern membuat susu Indomilk UHT bisa bertahan kesegaran dan kebaikannya selama 9 bulan. Selain protein, susu Indomilk UHT juga tinggi kalsium, mineral, serta vitamin yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tulang dan kebutuhan nutrisi. Teknologi NutriKeep yang membuat nutrisi penting tetap terjaga di dalamnya. Itulah kenapa susu Indomilk UHT jadi bagian penting untuk memulai hari. Kebaikan susu Indomilk UHT adalah kebaikan bagi keluarga Indonesia. Indomilk dengan NutriKeep, buka kebaikannya. Grow happy dimulai dari pilihan Anda. Berikan Lacto Grow dengan kemasan dan formula baru. Kini dengan 0 gram sukrosa, Happy Nutri, Lactobacillus reuteri, dan serat pangan untuk dukung pencernaan si kecil. Pilih Lacto Grow baru dari Nestle. Jangan biarkan dia, Carlos. Apa yang bisa kulakukan? Kau harus menghalanginya dengan cara apapun. Tapi aku yang menyarankan agar dia menikah, Nek. Kau melakukan perbuatan yang bodoh. Sekarang, katakan pada Paulina kalau kau telah berubah pikiran. Katakan juga dia tidak bisa meninggalkan kita. Nenek, Paulina tidak akan pernah jadi istriku. Tolong mengertilah, kita tidak akan pernah hidup bahagia. Walaupun Paula akhirnya meninggal. Itu alasannya dia menikahi pria lain. Kenapa cepat sekali dia menikah? Siapa pria itu, Carlos Daniel? Siapa? Entahlah, Nek. Yang ku tahu teman prianya selain aku hanya satu, yaitu Edmundo Serrano. Coba bayangkan, $56,000 ditambah dengan biaya kirim. Ini sudah keterlaluan. Berapa jumlah yang kau perlukan sekarang? Uang muka yang harus dibayar sepertiganya, Nyonya. Itu untuk menyambin pesanan mobil impor. Baiklah, akan kubayar uang mukanya. Dan juga semua sisanya setelah mobil itu dikirim. Tapi Paulina... Ya, Rodrigo. Ini yang diinginkan saudaraku dan aku bisa memberikannya. Aku mohon, buatkan ceknya untuk tuan ini. Masukkan ke dalam rekeningku. Baiklah kalau begitu. Kau bilang tadi sepertiga? Iya, tuan.
Kenapa kau menduga kalau dia yang akan menikahi Paulina? Aku yakin pria itu jatuh cinta pada Paulina, Nek. Karena itu dia membelanya tanpa mau dibayar. Dia selalu mencemaskan keadaan Paulina. Dia selalu berusaha memperhatikannya. Saat kami bicara, aku bisa lihat dari matanya. Dia tertarik pada Paulina. Kalau bukan pengacara Serrano, siapa lagi? Pria muda yang bicara padanya saat di pengadilan. Pria muda? Kalian masuklah duluan, nanti aku akan menyusul. Iya, Nenek. Nenek benar. Foto itu. Foto itu. Kau tahu siapa dia? Tidak. Aku tidak pernah bertanya pada Paulina. Tapi aku lebih cenderung pada pengacara Serrano. Tolong kau pesankan tempat di restoran untuk aku makan malam, Pituka. Kau akan makan malam lagi dengan Paulina Martinez? Aku akan terus berusaha. Rupanya kau cukup gigih dalam hal ini. Orang yang gigih akan menang, Pituka. Aku ingin dia jatuh cinta padaku. Seperti yang kau minta, Paulina. Terima kasih, Tuan. Sebenarnya ini hanya formalitas saja. Anda mengertikan kalau... Kau jangan cemas. Karena ini adalah tugas mereka. Selamat siang. Selamat siang, Nyonya. Selamat siang, Tuan. Selamat siang. Sebenarnya aku tidak mau ikut campur. Tapi, kenapa kau mau membelikan mobil itu untuk Paula? Sudahlah, Rodrigo. Sebaiknya dia tidak tahu akan hal ini. Begitu pula dengan Carlos Daniel. Untuk apa? Ini rahasia kita berdua. Setelah ini, mungkin dia akan meminta, entahlah, kalung berlian? Dia tidak akan berani minta apa-apa lagi. Dia tidak layak menerimanya. Tidak layak. Pantas saja. Aku menelpon ke kamarmu dan tak ada jawaban. Apa kabar, Paulina? Baik. Aku baru saja dari pabrik Bracho. Aku tidak akan lama. Kau pasti ingin istirahat. Aku datang kemari untuk mengundangmu makan malam di luar malam ini. Maafkan aku, tapi aku tidak bisa makan malam bersamamu kali ini. Boleh aku tahu alasannya? Aku kan sudah bilang padamu kalau Carlitos akan masuk sekolah asrama minggu depan. Aku ingin menghabiskan waktu sebanyak mungkin dengannya. Itu tidak jadi masalah. Dia bisa ikut dengan kita. Tapi itu kan terlalu merepotkan. Justru sebaliknya. Aku punya ide bagus. Karena Carlitos akan pergi, kita harus memberikan makan malam perpisahan. Dia pasti akan senang. Tapi... Ayolah, haruskah aku memohon padamu? Baiklah. Kalau begitu, baiklah. Lalu, jam berapa kita bertemu? Bagaimana kalau jam 9? Aku setuju. Tetapi kali ini bukan di restoran hotel. Malam ini aku akan membawamu ke suatu tempat. Terserah kau saja. Aku akan tunggu di lobi ini jam 9. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Paulina. Aku terlambat? Tidak, pertunjukan masih lama. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Kita harus pakai mobilku karena mobilmu tidak akan muat. Kenapa tidak muat? Kau harus memaafkan aku, Carlos. Karena ada orang lain yang akan ikut. Siapa? Aku tidak bisa mencegahnya sama sekali. Apakah Paula yang mau ikut bersama dengan kita? Ya, Carlos. Dia akan ikut dengan kita. Shower gel konsentrat. Cukup satu tetes untuk perlindungan dari kuman. Baru,
Lifebuoy Shower Gel Konsentrat. Dengan Active Natural Shield, cukup satu tetes, busanya dapat mencapai bagian yang sulit dijangkau. Memberikan Anda perlindungan 10 kali lebih baik dari kuman. Baru Lifebuoy Shower Gel Konsentrat. Bagaikan rindu, manis, layaknya rayu, ia sederhana, namun selalu ada dalam benakmu. Semanis cinta, sehangat momen manismu. Baru Apple Pie, hanya di McDonald's. Dengan tempered glass rack, 20 kali lebih kuat, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih lainnya, merupakan perpaduan antara keindahan dan kekuatan, menjadikannya lebih sempurna. Billy Zato. Polytron memang canggih. Minum susu dulu biar semangat salatnya. Jangan lupa dibuang ya. Hebatnya. Babylon, grow them great. Siap, Kak? Coba sembuh ya, Nek. Dukung cepat tanggap dan pedulinya si kecil menari LOVE untuk bahagiakan yang ia sayangi. Upload ke babyclub.co.id/babyhero atau fanpage Baby Club Indonesia. Menangkan family trip ke Singapura. Baby Luck, grow them great. Kalau ada Paula, aku tidak mau ikut. Sudahlah, Carlos Daniel. Aku sudah bilang Paula memaksa ikut dan aku tidak bisa menolaknya. Dia perlu dikasihani, kau tahu kan sekarang ini dia cacat. Kau kan sudah tahu kalau aku tidak mau pergi dengannya. Kumohon, Carlos Daniel. Kau akan bebas darinya sebentar lagi, kau tidak mau pergi berdua dengannya. Kenapa kau tidak bilang sebelumnya? Karena aku tidak bertemu denganmu lagi. Lama sekali dia, aku akan ke kamarnya. Sekarang kau belum siap juga, Paula? Sekarang sudah. Astaga, kau kelihatan cantik sekali, padahal kita cuma ke teater. Tidak, Gemma, tidak hanya ke teater. Setelah itu kau punya tugas satu lagi. Kau harus membujuk Carlos Daniel untuk membawa kita ke restoran yang mewah sesudahnya. Ide yang bagus. Sekarang kita berangkat. Tolong bantu aku ya. Gemma telah berbaik hati untuk mengundangku ikut bersamamu. Kau tidak keberatan, kan? Tidak. Ayo pergi. Tunggu. Bagaimana dengan penampilanku? Kau tidak memberi pujian? Ada sebuah puisi yang mengatakan, seperti seorang penggoda kau begitu cantik. Pria jatuh cinta setelah melihatmu, lalu melupakanmu begitu saja. Karena kedua matamu disinari dosa. Ya Tuhan, kau menjadi begitu kaku. Pasti saudara kembarku banyak mempengaruhimu. Tapi menurutku kau hebat. Kau masih saja tetap romantis, Carlos Daniel. Tapi sayang sekali, sekarang Paula tidak bisa berjalan. Aku pasti bisa berjalan lagi, Gemma.
Aku yakin. Kau yang mendorong kursinya, sayang. Dia istrimu, Carlos Daniel. Maksudku, saat ini dia masih istrimu. Tolong naikkan aku ke mobil, Carlos Daniel. Masukkan kursinya ke bagasi ya, sayangku. Apa saja yang kau mau, Carlitos? Makan malam ini untuk merayakan keberangkatanmu ke sekolah asrama. Ini ide Anda kan, Tuan Pengacara? Iya, Carlitos. Ini ide Tuan Serrano. Terima kasih ya, Tuan Pengacara. Sama-sama, Carlitos. Aku senang melakukannya. Silakan pesan. Aku sangat berterima kasih padamu. Kau mengajak kami makan setelah nonton teater. Terima kasih, Carlos Daniel. Drama itu membuat aku lapar. Aku tidak. Aku tidak ingin makan, aku hanya ingin minum. Bagaimana kalau kita pesan champagne? Terserah kau saja, Gemma. Aku fruit punch saja. Aku tidak bisa minum alkohol karena obat yang sedang aku minum. Tempat ini bagus sekali ya. Aku belum pernah ke sini. Tidak mungkin. Apa benar itu saudara kembarku? Dengan Carlitos dan pengacara itu. Bagaimana perasaanmu, Carlos Daniel? Ternyata wanita penyamar itu telah tega mengkhianatimu.